tasyakuran dan peresmian Masjid Riyadhul Muta'alimin SMA Negeri 1 Cilegon, Jumat 3 Februari 2023, yang dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Banten oleh Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kepala KCD Kantor Cabang Dinas Ragon, Sekretaris Dewan Komisi 5 Provinsi Banten, serta dari pemerintah Kota Cilegon, yang hadir diantaranya Inspektorat Kota Cilegon, Camat Kota Cilegon, para lurah di Kecamatan Kota Cilegon, Koramil Kota Cilegon, Polsek Cilegon, Kementerian Agama Kota Cilegon, MUI Kota Cilegon, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Cilegon, para kepala sekolah SMA sekota Cilegon, Kepala Komite SMA Negeri 1 Cilegon, para orang tua wali murid, tokoh agama, serta para alumni SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Peresmian masjid tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan dilanjutkan dengan penggutingan pita di lokasi masjid oleh Kepala KCD Kantor Cabang Dinas Seragon. Dewan, hari ini ada peresmian Masjid 1, Bapak sebagai Sekretaris Komisi 4 ya Pak? Iya, Pak. Kita sangat apresiasi ya terkait dengan peresmian masjid karena ini adalah suara dari masyarakat tidak membebani APBD. Alhamdulillah wali murid, alumni, dan masyarakat sekitar yang ada di sini berjuang bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun masjid. Dan ini alhamdulillah sekarang anak siswa dan siswi bisa sholat di sini. Khususnya para siswa ketika hari Jumat bisa Jumatan di sini karena selama ini memang tidak tertampung. Mudah-mudahan dengan dua lantai ini ya bisa menampung ketika Jumatan. Demikian. Terima kasih, Pak. Pagi Pak Haji sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Masjid SMA Negeri 1 Cilegon, Pak. Pak bisa dijelasin, Pak? Ya, alhamdulillah Pak, hari ini diresmikanlah masjid. Kenapa masjid ini dibangun? Dulu itu sangat sempit ya, sehingga murid itu kalau jam istirahat pada keterlambatan, karena sempitnya tempat bergantian sholat. Di situ kita punya pemikiran bagaimana masjid ini kita perluas supaya tadi itu tidak adanya keterlambatan siswa ya. Dan ini memang murni swadaya ya dari masyarakat ya, donatur termasuk siswa-siswi ya dari infak setiap harinya itu. Salah satu Bapak juga sebagai ini donatur juga ya Pak. Alhamdulillah sebagai penggagas lah ya. Penggagas dan ya tadi yang disebutkan bahwa saya donatur. Pak, harapan ke depan Pak terkait di sekolah-sekolah khususnya SMA terkait adanya bangunan masjid. Ya, mudah-mudahan ini sebagai bentuk contoh kepada sekolah-sekolah lain ya. Karena bagaimanapun juga sekolah itu penting ya masjid untuk bagaimana memperbaiki akhlak murid ya. Anggaplah sebagai laboratorium, bengkel perbaikan akhlak. Nah, saya pikir masjid ini kan bukan hanya untuk sholat, akan tetapi buat kegiatan lain-lain yang bermanfaat. Entah itu pengajian, dikir, hal-hal yang manfaat lah. Yang terpenting adalah buat silaturahmi antara murid dan guru. Itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak, Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi ya Pak? Betul. Bisa jelaskan Pak kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini alhamdulillah kita wujud syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa SMA Negeri 1 sekarang sudah
berdiri masjid megah yang megah sekali itu berkat dari berbagai pihak, para donatur, dari alumni, dari donat dan sedekah, impak siswa dan bagi para guru. Terujilah masjid seperti ini yang layak untuk dipakai dan presentatif. Pak, harapan ke depan Pak untuk masjid yang ada di sekolahan ini? Harapan ini masjid yang sudah presentatif ini, harapan saya gunakan sebaik-baiknya untuk mencetak karakter anak yang bermartabat, yang berdikasi, dan pasti pada prinsipnya masjidlah tempat salah satunya mendapat ridho untuk keberhasilan dunia dan akhiratnya anak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Iki. Siang. Pak Iki, Pak Iki sebagai alumni SMP SMA Negeri 1 Cilegon dan salah satu donatur untuk pembangunan masjid baru ini, Pak. Tanggapannya Bapak sebagai apa, Pak? Alhamdulillah saya sangat bangga dengan sekolah bekas sekolah saya ini, bekas ya mantan sekolah atau alumni sekolah SMAN 1 Cilegon. Ya. Saya justru bangga banyak ibaratnya siswa-siswa terdahulu yang betul-betul maju dan berjaya di sini. Karena memang ini sekolah favorit awalnya dan sampai sekarang juga sekolah favorit. Mudah-mudahan siswa-siswa baru saat ini juga bisa mengikuti cita-cita para alumni seperti kami. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang segala-galanya. Pokoknya sukses deh SMA 1 Cilegon. Pak, pesan Bapak terhadap masjid yang dibangun di SMA Negeri 1 ini untuk murid-muridnya, Pak? Saya berpesan kepada semua mahasiswa, siswa Cilegon yang di SMA 1 Cilegon, mudah-mudahan dengan adanya masjid baru ini bisa dibuatkan sebagai lumbung ibadah. Karena memang seperti di Rodoh juga, antara masjidku dan rumahku ada surgaku. Di antara rumahku dan sekolahku ada surgaku, yaitu masjid. Semoga masjid ini bermanfaat untuk semua siswa dan siswi yang ada di SMU Negeri 1 Cilegon. Sukses selalu. Oke. Okay. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, kegiatan hari ini ada peresmian masjid. Ya, alhamdulillah di siang hari ini SMA Negeri 1 Kota Cilegon dapat mengadakan satu event kegiatan tasyakuran bersama seluruh warga sekolah beserta donatur dalam rangka peresmian masjid sekolah yang kami beri nama Riyadul Muta'alimin. Alhamdulillah undangan yang kita undang mulai dari perwakilan dari Provinsi Banten bisa dihadiri oleh Kabid SMA, dari Kepala KCD, dan dari pemerintahan Kota Cilegon diwakili oleh Eselon 1 dan 2, Pak Inspektorat, Kepala Dinas, dan seluruh muspika yang ada di Kota Cilegon, termasuk camat, lurah, dan sebagainya. Sebagian orang tua siswa kami undang untuk hadir, perwakilan siswa dan semua guru ikut hadir di acara ini. Alhamdulillah semuanya dapat selesai sesuai dengan harapan. Terima kasih. Pak, boleh tahu Pak, ini anggaran masjid di sekolah ini dari mana Pak? Untuk membangun masjid, kita sebenarnya nggak punya anggaran. Ini anggaran umat namanya. Sumbernya adalah dari donatur, viewer ya, dari donatur dan infak dari seluruh warga sekolah termasuk. Bukan anu Pak, kebakar Pak. Ya. Jadi subah. Termasuk siswa dan guru Pak. Perwakilan orang tua murid dan juga beberapa donatur yang secara khusus membantu kami dalam menyelesaikan masjid ini. Saya pantau tadi di lapangan banyak lulusan alumni SMA Negeri Kota Cilegon yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai anggota dewan ya Pak? Betul Pak. Kami sengaja mengundang mereka, alumni-alumni SMA 1 saat ini sudah banyak berkibar di berbagai departemen ya, salah satunya mengisi bagian-bagian penting di Kota Cilegon. Ada yang jadi sekretaris, ada yang menjadi asda, ada yang menjadi kepala dinas dan sebagainya. Mereka butuh juga datang ke sekolah ya, dalam rangka mensupport sekolahnya gitu, karena mereka adalah para alumni kita. Pak, harapan terhadap masjid yang dibangun di sekolah ini terhadap murid-murid Bapak? Harapan kami
masjid itu bisa menjadi tempat bukan hanya sebagai tempat ibadah ya, tetapi lebih dari itu sebagai tempat berkreasi yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keislaman, mengkaji berbagai macam ilmu yang ada di situ, ya. Dan masih banyak program-program lain yang bisa kita kembangkan untuk membangun karakter para siswa kita. Siwa. Ya.